Satu badan otonom Nahdlatul Ulama yang beranggotakan ibu-ibu Muslimah disebut Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat NU telah berdiri, berhikmah dan mengabdi untuk Indonesia pada umumnya dan Wekanan pada khususnya, memperingati Hari Lahir Harlah ke-76 yang dirangkai dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di GSG Wekanan, Rabu 3 Agustus 2022. Sebelumnya kegiatan tersebut direncanakan akan dilangsungkan di Islamic Center Way Kanan, namun karena sesuatu dan lain hal acara dipindah ke GSG. Selain kegiatan seremonial pada waktu bersamaan digelar lomba nasi tumpeng dan kosidahan yang diikuti oleh perwakilan muslimat NU dari 15 kecamatan yang ada di Way Kanan. Dewan Pakar Muslimat NU Provinsi Lampung Cusnunia Kalim atau akrab dipanggil Mbak Nunik mengatakan ucapan terima kasih atas support dari pemerintah Wekanan kepada Muslimat NU sehingga kegiatan harlah ini bisa terlaksana. Ditambahkan oleh Mbak Nunik pasca badai pandemi COVID-19 melanda, saat ini ekonomi mengalami kemunduran, sehingga seluruh elemen bergerak bagaimana upaya memulihkan ekonomi pasca pandemi. Diharapkan kepada organisasi seperti Muslimat NU untuk mulai menggerakkan UMKM dan usaha lainnya,

Bupati Wekanan Raden Adipati Surya mengatakan selalu dan akan tetap mendukung apapun kegiatan yang dilakukan Muslimat NU Wekanan. Sebagai contoh, kegiatan hari ini, Bupati mengatakan rencananya kegiatan akan dipusatkan di Islamic Center Wekanan. Namun, karena kondisi yang tidak layak, maka acara dipindah ke GSG. Bupati akui ketiadaan anggaran akibat COVID-19 membuat Islamic Center Wekanan tidak terurus. Namun dia berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Islamic Center ke depan. Dua tahun kita hampir tidak punya anggaran bangunan fisik karena COVID. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa perbaiki. Ke depan akan jadi UPT nggak pak? Kira-kira pak? Oh, belum, belum, belum ya. Nanti kita. Belum. Tapi akan kita perbaiki pak ya? Iya, iya. Insyaallah, insyaallah. Dari Wei Kanan M Fikri mengabarkan.